to my channel. So hari ini memang unboxing thermal printer. So mana decide nak buat online shopping. So memang beli thermal printer untuk that kind of activity. So minyak dia dah sampai. Jom kita buka. Oke, kalau kamu orang beli satu kotak nih, dia bagi lagi kamu orang free 50 pieces thermal itu nih lah, paper nih. So ini dia punya manual, datang sekali dengan manual. Oke, enak. Ini penting lah, charger dia sendiri kan. Kalau tidak, tak ada charger, macam mana mau charge kan. So inilah dia barang utama video. Oke, kalau kamu orang tengok tepi-tepi dan ini dia punya tempat pembukaan. Kamu orang tarik bagi depan, nanti dia terbukalah. So ini dia punya belakang. Ini dia tadi tepi nih untuk buka dia punya yang atas tuh, dia punya cover. Kamu orang tarik bagi depan. Macam nih. So dia akan buka macam ini. So ini dia punya dalaman. Bagus the printer ni, dia tak pakai ink, jadi sangat-sangat safe lah, saving. So ini dia punya peralatan tadi, dia punya charger apa semua kan. Okay, sekarang kita nak buka tali dia, tali yang ikat dia punya wire ni. Kita buka-buka satu persatu with care and loving dan kita assemble dia. Okay, kita assemble berbelit satu wire. Okay, lepas tu kita try on dia, bagus ke tidak. Itu yang kita nak tengok. So ni kita try on. Okay, okay, ni kita try pula masuk dia punya thermal paper ni. Dia ada itu tau, dia ada tempat dia sendiri tu supaya paper tu sendiri tidak bergerak. Tengok yang dekat itu ni, ada tepi-tepi tu kan, dia punya penghalang tu supaya paper tu tidak bergerak-bergerak. So baguslah printer ni. So Emma dah try dia punya print dia sekejap saja. Kamu tekan print tu dia terus keluar. Tengok tu dia sendiri adjust kalau kamu tekan dia punya power button tu kan. Okay, macam mana mau print, senang saja kamu pergi saja dia punya itu ni apps print label tu. Lepas tu kamu try lah print apa yang kamu nak print. Nah ini kamu tekan device status tu, nanti dia keluar ni device itu punya sendiri. Pastikan kamu orang buka bluetooth dan location supaya senang nak connect. Lepas tu kamu print lah dan inilah dia. Kalau biru tu mungkin dalam keyboard. Lepas tu dia dah print.
Alright guys, kalau kamu orang berminat boleh tekan link dekat description dekat bawah nih. Okay? So dia punya performance memang puas hati juga lah. Dia punya dia punya printer tu pun print sekejap in a second. So kepada small business yang baru nak start business, kamu orang boleh invest dekat satu thermal printer ni lah. Okay? Emang beli dekat Shopee. Nanti dia punya link, Emma simpan dekat link dekat description dekat bawah. Video ni bermanfaat buat kamu orang, boleh tekan like dan subscribe video Emma. Tanda support dengan kamu orang dengan Emma. So, see you on the next video. Bye bye.